Halo, kembali lagi di channelku ya. Dan kita masih main Play Together lagi ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya ingin ini ya, mencoba membeli season pass yang musim season pemandian air panas ini dan membeli di toko, yaitu kostum ini ya, beruang panda keberuntungan set. Jadi biar kita lihat ya sama-sama bagaimana sih bentuk kostumnya kalau dipakai ya. Jadi biar kita langsung review aja. Kita mulai dari season passnya aja dulu ya. Aku aktifkan dulu season passnya. 90.000. Ini ditambah pajak ya 10%. Jadi 99.000. Jadi 90.000 10%-nya 9.000. Jadi teman-teman kalau memang ada rezeki lebih atau memang ada dikasih orang tua atau memang boleh belanja season pass-nya, harus diperhitungkan ya. Jadi setiap pembelian itu ada pajaknya 10%. Jadi teman-teman biar nggak kaget gitu, kenapa kok harganya nggak sesuai dengan yang tertulis. Nah, itu belum termasuk pajak 10% ya. Oke, ini kita beli aja langsung yang 90.000 ini. Nah, ini kan ada tulisnya 90.000 plus pajak. Nah, jadi totalnya adalah 99.000 ya. Kita beli ya. Masih memproses. Nah, pembayaran sudah selesai dan kita dapat Google Play Point. Klik aja selesai. Kita lihat. Nah, ini sudah ya. Kita langsung klaim-klaim dulu ya dari yang poin 20 deh. Dapat 500. Dapat 500. Dapat bak mandi kayu. Dapat gem. Dapat star 500. Kapibara nyaman 500 star, 500 star. Kemudian bak mandi kayu pemandian air panas. Gem 2 biji 500 star. Bak pemandian air panas, bak yak pemandian air panas 500 star. 500 star, dan ini dia kostumnya. Jubah pemandian air panas. Kita bandingkan dengan kostum panda ya, mana yang lebih bagus ya. Kemudian game dapat 2. 500 star lagi. Topi handuk pemandian air panas, ini lucu ya. 500 star lagi. 500 star lagi. Dan terakhir adalah bak mandi kayu. Ini belum semua ya season pass-nya ya, masih ada sekitar 10 lagi ya. Kan ini sudah saya selesaikan sekitar 20. Jadi mungkin saya akan klaim-klaim aja. Tapi di kesempatan kali ini atau video ini kita hanya melihat kostumnya aja ya. Kostum bak mandinya ya. Nah, kostum sistem pemandian air panasnya sudah, kita langsung ke toko ya. Ke toko, ke yang beruang panda keberuntungan set. Kita lihat. Dapat ini ya, kepalanya, topi panda, kostum panda, sepatu panda, kemudian ini kembang api panda, gem 88 dan star 8888. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Kita beli 129.000 plus pajak 10%. Jadi pajaknya itu adalah 12.900 dari 10%-nya 129.000 ya, teman-teman ya. Beli. Nah, pembayaran sudah selesai, berhasil, dan kita dapat 344 poin. Oke, cek di kotak pos. Kita close. Ini apa ini? Ada surat. Nah, ini ya, kita terima. 88 gem, 8888 star, dan ya, topi panda. Kemudian kostum panda, sepatu panda, dan terakhir adalah kembang api panda. Ini oke ya. Kemudian kita langsung ke ini, apa ini? Oh, ada bak mandi kayu, ternyata bisa dipakai di air ya alatnya ini. Oke, nah kita langsung ke penampilan ya. Nah, ini ada new. Coba kita lihat yang ini, baju pemandian air panas ya. Topinya
Kemudian tadi itu sepatu Bakyak. Nah, ini ya. Lucu juga sih. Kalau jumbo, kalau kurus, kalau kecil, kalau kita jadi kecil sekali. Nah, bagus yang ini ya, teman-teman ya. Tuh. Ya kan? Bagus seperti ini posisinya. Nah, kita lihat. Waduh. Sesuai dengan rambutku ya. Rambutku kan hijau juga nih. Bajunya juga hijau. Tuh. Wih, lucu ya. Tuh. Kacamata. Nih. Nah, sekarang kita coba yang penampilan kostum panda. Topi panda, baju panda, dan kaki panda. Waduh, lucu ya, teman-teman ya. Tuh. Tuh, ini kalau besar. Ini kalau kurus, panda kurus ya. Ini panda sedang, ini panda kecil. Kalau badannya besar, lucu nggak ya? Wih, lucu juga sih. Tuh. Tuh, lucu ya, teman-teman ya. Kayak gimana gitu, kayak besar gitu ya. Karena kameranya gimana sih? Nah, ini nih. Nah. Aduh. Nah, tapi aku lebih suka yang itu sih, yang anak sedang-sedang itu sih. Yang badan segini aja. Nah, lebih lucu ya, teman-teman ya. Nah, tuh. Lucu nggak? Tuh, lihat. Ada tasnya loh. Tas hijaunya itu yang bikin lucu. Tuh, kita joget-joget. Dia mau berteman ya. Aduh, bukannya apa ya. Ini temanku penuh ya, 100 ya. Kita cek ya. Nah, kan. Nanti deh ya, aku klaim-klaim. Kita kasih like deh. Gasmon, terima kasih Gasmon. Like-nya. Oke. Tapi kurang lengkap deh. Coba kita lihat mukanya deh. Mukanya harusnya. Kita harus cari yang lebih lucu ya. Ada yang mukanya tuh muka lucu itu loh. Teman-teman, yang mukanya ya. Ini kok ekspresi bagian muka ada yang lucu, lucu banget mukanya itu. Gimana ya, bukan ini. Oh, di ini, di toko kostum kita lihat bagian muka. Nah, ini yang lucu ya. Tuh, lucu nggak teman-teman? Tapi 24 diamond. Gimana ya. Gak apa-apa deh ya. Kita beli aja deh ya. Wajah lucunya ini. Ya. Baju baru dong. Oke. Ya, tapi tadi kan dipotong dari 88 diamond kan. Gak apa-apa lah ya. Oke, tuh. Ini. Nah, ya. Oke. Nah, begini ya teman-teman ya. Aku lebih prefer ke ini sih. Kostum panda ya. Bukan karena harganya lebih mahal, tapi memang lebih lucu sih aku lihatnya tuh. Tas hijaunya itu loh. Tuh, apalagi kalau dia lagi nih goyang-goyang seperti ini. Tuh kan, lucu ya. Terus gini. Nah, itu ya. Jadi untuk dua kostum pemandian air panas dan panda, aku lebih ke panda ya. Bukan harganya lebih mahal, cuman aku lihatnya lebih lucu gitu, teman-teman ya. Tuh, jalannya tuh, lihat. Oke, teman-teman, mungkin segini aja videonya. Aku hanya ini ya, melihatkan kostumnya aja untuk yang season pemandian air panasnya. Kalau untuk barang-barangnya mungkin enggak ya, cuman kostumnya aja. Jadi biar bisa ganti-ganti dah. Jadi enggak monoton baju bebek atau baju ayam itu. Jadi saya bisa ganti-ganti, bisa baju panda, bisa baju pemandian air panas, biar enggak bosan gitu aja. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja videonya. Silahkan like, share, komen, dan subscribe ya. Aduh, jadi terpapar tuh, ketabrak nih. Aduh, jadi keganggu kan closingnya. Yaudah, gitu aja teman-teman ya. Terima kasih.